나는 잘할 수 있다. 파이팅! 정신병원이나 보호소 같은 데 보내든가. 얘하고도 입장을 바꾸는 거 한번 생각을 해봐. 형언니 다리는 Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu sangean ya. Oke, di musim yang amat sangat dingin ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Marathon yang dirilis pada tahun 2005. Film ini diangkat dari kisah nyata atlet penderita autisme bernama Bae Yujin yang berjuang keras melakukan maraton. Pada film ini, Yung Jin diceritakan sebagai tokoh bernama Chowon. Daripada kelamaan, yuk markiton. Mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan Chowon kecil yang pertumbuhannya terlambat dibanding anak-anak seumurannya. Chowon juga susah mengekspresikan perasaannya sampai membuat orang tuanya berpikir tidak sanggup mengurusnya. Suatu hari saat di kebun binatang, Chowon hilang di kebun binatang. Ibu dan ayahnya sangat panik mencari Chowon yang ditemukan di dekat kandang zebra. Hal ini membuat orang tuanya sadar jika mereka sangat menyayangi anak pertamanya tersebut. Perlahan, Chowon tumbuh dengan didikan penuh kesabaran dari ibu yang mengenalkannya pada alam dan mengajarinya banyak hal untuk anak istimewanya tersebut. Tahun demi tahun telah berlalu. Chowon terlihat sudah tumbuh menjadi remaja yang bersiap mengikuti kompetisi maraton. Nana cara suita! Fighting! Chowon berlari sampai garis finish dan mendapat peringkat ketiga. Ia mendapat medali lalu mengabadikannya dalam foto. Sang ibu sangat memperhatikan Chowon sampai ia agak melupakan adik Chowon yang bernama Jungwon. Itulah kenapa sikap Jungwon dingin pada ibunya. Seperti saat Jungwon ada masalah di sekolah, ibunya lebih mengutamakan les renang Chowon. Suatu ketika Chowon pergi sendirian lalu ia melihat tas bermotif zebra. Ia yang sangat menyukai zebra mengejarnya yang membuatnya tampak seperti pencuri. Ibunya pun datang memberitahu jika anaknya tidak akan berbuat jahat. Tapi orang tersebut malah mengatakan jika Chowon kemungkinan gila dan harusnya ada di RSJ agar tidak membahayakan orang lain. Awalnya ibu tidak menghiraukan omongan seperti itu. Tapi kemudian ia kembali dan memarahi orangnya. Eh, 듣는데 못하는 소리가 없어. 야! Meski sudah berusia dewasa, Chowon bersikap seperti polos layaknya anak-anak yang masih bergantung pada ibunya. Menurut ibunya, Chowon terlihat seperti orang berbeda saat berlari. Ia juga merasa Chowon menyukai lari. Setelah Chowon mendapat peringkat ketiga di maraton, ibu mendapat saran jika prestasi Chowon sebaiknya diseriusi saja dengan mengajak Chowon ikut turnamen maraton Sub-3 Hours. Di saat ibu sedang mengobrol tentang maraton, tiba-tiba saja Chowon datang telanjang karena tidak menemukan celananya. Melihat kondisi Chowon, ibu berharap ia bisa terus hidup sampai sehari setelah Chowon meninggal. Chowon이가 저보다 하루 먼저 죽는 거예요. Hari-hari berlalu. Ibu mengajarkan apa saja secara pelan-pelan seperti caranya senyum saat ia difoto. Ibu juga menjadi pelatih pribadi Chowon dalam lari. Sampai akhirnya ia merasa benar-benar membutuhkan pelatih profesional jika Chowon akan mengikuti kompetisi. Singkat cerita, ibu memasukkan Chowon pada pelatihan khusus anak-anak autisme. Di sana ada guru baru bernama Jungwook yang ditugaskan mengajar sebagai ganti hukuman pelayanan masyarakat. Ibu pun mendekati Jungwook agar mau jadi pelatih pribadi Chowon. Tapi Jungwook menolak dengan ogah-ogahan. Penolakan Jungwook tidak membuat ibu goyah. Besoknya secara mengejutkan ia datang ke rumah Jungwook bersama Chowon. Mereka membersihkan rumah bujangan tua itu yang malah lebih mirip merusuh.
Jungwook bertambah kesal saat Chowon tidak sengaja menemukan majalah porno miliknya. Karena malas terus diganggu, Jungwook pun mau menjadi pelatih Chowon dengan bayaran tertentu. Keesokan harinya, Chowon mulai berlatih dengan Jungwook. Tapi pelatih itu tampak malas-malasan dan hanya menyuruh Chowon berlari memutari lapangan saja. Tak hanya itu saja, Jungwook berkata kasar dan meludah sembarangan tanpa ia tahu akan ditiru Chowon. Saat pulang ke rumah, ibu terkejut melihat Chowon menjadi berandalan. Undongjang jonnage dora imma. Hal ini membuat ibu memperingatkan Jungwook secara langsung agar lebih berhati-hati mengucap kata-kata di depan Chowon. Ia juga mengatakan maksudnya meminta pelatihan penuh untuk persiapan Chowon ikut Sub 3 Hours. Alih-alih menyanggupi permintaan ibu, Jungwook meragukan apakah Chowon benar-benar suka lari atau karena takut pada ibunya saja. Mereka malah jadi adu debat di depan Chowon yang lagi kram. Walaupun begitu, pelatihan tetap terjadi. Di saat bersamaan, ibu semakin perhatian dengan Chowon dan melupakan Jungwon. Padahal Jungwon juga jarang mendapat kasih sayang dari ayahnya. Kembali pada latihan Chowon, ia beristirahat lalu makan-makan tanpa berbagi dengan Jungwook yang terlihat kesal. Namun saat Jungwook memesan makanan, Chowon pun tidak mau menerima pemberian Jungwook. Ia mulai paham jika Chowon tidak mau memberi dan menerima apapun. Chowon juga takut kehilangan barang-barangnya karena itu mempengaruhi ketenangannya. Kemudian pada suatu hari di sore yang hujan, mereka istirahat berlatih. Chowon melihat hujan dengan menarasikan kisah-kisah binatang dari acara Dunia Binatang yang ia tonton di TV. Hal ini membuat Jungwook merasa tertarik dengan Chowon yang istimewa. Dari sini keduanya mulai dekat tidak hanya antara pelatih dan murid, tapi juga sepasang teman. Dan baru-baru saja Jungwook mengetahui alasan Chowon tidak mau menerima dan memberi pada orang lain ternyata lumrah diajarkan pada orang tua agar anak-anak istimewa ini terhindar dari penculikan. Selain itu, para anak istimewa juga terbiasa dengan hal yang sama. Hari demi hari berjalan, Chowon dan Jungwook tidak hanya berlatih lari tapi juga menghabiskan hari bersama seperti ke pemandian air panas dan sauna. Hingga suatu waktu, Jungwook yang sedang ngantuk tanpa sadar menyuruh Chowon berlari 100 putaran lapangan. Saat terbangun, ia terkejut melihat Chowon tidak ada di sauna dan sedang ngos-ngosan menyelesaikan putaran ke-99. Tapi anehnya, Chowon tidak pernah mengaku lelah di depan Jungwook. Moga jua. Iman dura. Anil dura yo. Hubungan Jungwook dan Chowon semakin dekat. Bahkan Chowon seringkali menanyakan kedatangan Jungwook setiap saat. Hal ini membuat Jungwook lebih lunak pada Chowon dan tidak terlalu sinis atau galak lagi. Saat Chowon bersiap dalam suatu turnamen, ia mengikuti Chowon dan menyuruhnya untuk berlari pelan-pelan dulu agar ia bisa sampai garis finish. Bahkan Jungwook yang sudah lama pensiun menemani Chowon berlari hingga tepar. Tapi dari sini Jungwook merasa sensasi jantungnya kembali berdegup kencang karena berlari. Kedekatan Chowon dengan pelatihnya tampaknya tidak disukai ibu. Apalagi Jungwook mengajari Chowon minum alkohol. Namun puncaknya selepas Jungwook membelikan Chowon sepatu, ibu meluapkan kemarahannya saat Jungwook mengatakan Chowon sebaiknya tidak ikut Sub 3 Hours karena belum bisa mengatur ritmenya. Mereka malah bertengkar karena Jungwook menyalahkan ibu memaksakan keinginannya pada Chowon. Pada turnamen maraton berikutnya, Chowon tidak lagi didampingi Jungwook. Chowon kembali hanya bersama ibu saja. Tapi di tengah lintasan, Chowon tiba-tiba saja tidak bisa menyelesaikan lombanya. Ia ingin mendapatkan medali, meskipun memang setiap peserta mendapatkannya. Tapi ibu hanya mau memberikan jika Chowon benar-benar menang. Belum selesai masalah Chowon, ibu harus ke kantor polisi karena Jungwon terlibat masalah.
Ia menampar Jungwon karena merasa anak keduanya ini hanya menambah masalah saja. Jungwon pun akhirnya meledak, mengatakan ibunya egois, tidak mau mengerti orang lain, bahkan termasuk Chowon yang selalu didekte hidupnya. Ya, aku dikjar bakun kamu sengkakar heba. Naya panahirado haji. Emmaga jinjari nandaku. Saat banyak pikiran seperti itu, ibu tidak fokus dan tersenggol ke kolam renang. Ia hampir saja mati jika tidak diselamatkan orang. Sedangkan Chowon hanya diam karena mengira ibunya sedang berenang. Setelah kejadian kemarin, Jungwon juga pergi dari rumah. Meski diterpa banyak masalah, ibu tetap mendampingi Chowon latihan sekalipun Chowon mimisan. Kemudian, ia mengajak Chowon makan, tapi ia meninggalkannya sebentar karena ada urusan. Chowon tidak sabar menunggu ibunya terlalu lama, apalagi saat ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ibu pun sangat cemas saat mengetahui Chowon menghilang di keramaian. Sedangkan Chowon justru sedang dihajar habis-habisan karena meremas pantat cewek bercelana zebra di stasiun. Melihat keramaian itu, ibu buru-buru menghampirinya dan terkejut saat anaknya dipukuli. Chowon tiba-tiba saja berkata, "Anakku anak istimewa," yang membuat orang-orang menjadi paham situasinya. Ketika mengobati luka Chowon, ia kaget saat Chowon mengungkit kisahnya hilang di kebun binatang. Ia mengira Chowon tidak bisa mengingatnya. Yang lebih membuatnya terkejut, kejadian itu terjadi karena ibu ingin membuang Chowon. Oleh karena itu, Chowon selalu menurut apapun yang dikatakan ibu karena takut dibuang. Di saat mengingatnya, ibu tiba-tiba saja jatuh pingsan dan berujung opname. Chowon dan Jungwon menunggu di ruang tunggu. Di sana pertama kalinya Chowon bisa mengungkapkan perasaan sedihnya. "엄마가 아파서 병원에 누워 있어. 기쁠까? 슬플까?" Ia berlari menerabas hujan diikuti Jungwon yang menatapnya sedih. Sementara itu, ibu berkata pada suaminya jika ia menyadari sikapnya selama ini yang membuat suaminya pergi. Ia bersikap egois pada siapa saja termasuk Chowon tanpa memastikan apakah Chowon memang suka berlari atau hanya menurutinya saja. Padahal ini hanya kesenangan ibu melihat Chowon tampak sama dengan orang-orang lain saat ia berlari. Tidak seperti anak istimewa. Ia pun tidak mau memaksa Chowon berlari lagi. Dan pada saat Jungwook menjenguk, ia mengatakan tidak mau melanjutkan rencana Chowon ikut dalam sub 3 hours. Ia tidak mau mengorbankan Chowon lagi. Di sisi lain, Chowon menatap sepatu larinya. Ia terus kepikiran kompetisi sub 3 hours bahkan di saat ia pelatihan kerja. Terlihat Chowon berlari kecil di bawah kipas angin merasakan angin segar menerpa. Sepulangnya ke rumah, ia menyambut Jungwon. Di sana adiknya menyuruh Chowon berhenti bersikap hormat padanya. Jungwon masuk ke rumah lalu mendapati berkas lomba maraton Chowon. Dan besoknya Chowon menghilang. Ibu dan Jungwon mendatangi Jungwook yang masih tertidur. Mereka mengira Chowon pergi karena suruhan Jungwook, tapi ternyata Chowon pergi dengan tekadnya sendiri tanpa ditemani siapapun. Mereka bertiga pun menyusul ke tempat lomba dan dengan mudah menemukan Chowon yang eksis di panggung. Walaupun Chowon sudah daftar ulang sendirian, ibunya tetap melarang Chowon untuk berlari. Ia menakut-nakuti Chowon akan disuntik jika ia pingsan di tengah jalan. Tapi bukannya takut seperti biasa, ia bilang tidak akan pingsan agar tidak disuntik. Lomba semakin dekat dimulai. Jungwon meminta ibunya merelakan Chowon. "Chowon이 다리는..." Hingga akhirnya Chowon memilih lari dalam rombongan maraton. Di tengah jalan, Jungwook dan Jungwon menyusul Chowon. Jungwook berpesan agar Chowon berlari dengan pelan-pelan. Tapi saat hujan turun, ia harus berlari seperti citah. Setelah kata-kata semangat, Chowon terus berlari melanjutkan perjalanannya sampai garis finish. Ia pun berlari stabil sampai pada akhirnya langkah kakinya mulai melemah. Ambulan sudah berkeliling mencari peserta yang tumbang. Di tengah jalan, Chowon sedang terduduk tapi menolak bantuan dari tim medis. Ketika itu ada seseorang memberikan roti padanya. Tak diduga Chowon menerimanya.
Hal ini membuatnya teringat saat kecil dulu berlatih lari di arena terjal bersama ibunya. Chowon berlari mengikuti pancingan roti di tangan ibunya. Chowon pun kembali berlari. Kekuatannya sudah pulih. Dan di saat hujan turun, laju Chowon semakin kencang. Ini saat paling menyenangkan untuk berlari. Ia pun tidak memperdulikan apapun selain berlari dan menikmati air hujan membasahi wajahnya. Terbayang Chowon melintasi apapun sampai garis finish di depan mata. Dan akhirnya Chowon berhasil mencapai pelukan ibunya di garis akhir. Chowon berhasil membuktikan pada ibunya ia bisa mencapai akhir. Sebelum pulang, ia bersiap untuk difoto. Kini ia bisa tersenyum seperti yang ibunya ajarkan. Sepulangnya dari sana, Chowon makan bersama semua anggota keluarganya dan bersiap menonton acara Dunia Binatang di TV. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.